aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang ini aku sudah berada di Paramata Park. Memang sangat jarang sekali aku datang ke Paramata karena cukup jauh dan tempatnya itu ternyata banyak juga spot-spot yang keren. Salah satunya adalah Paramata Park ini. Dan di sini di belakang aku itu adalah Paramata Stadium. Tuh, kelihatan nggak sih? Dan aku sudah berada di lapangan parkirnya. Sebetulnya parkirnya ini banyak banget, ada yang di depan, ada yang di tengah-tengah. Ini yang termasuk dekat dengan kebun bunga-bunga yang bakal aku datangi sebelah situ ya guys. So, karena lumayan cuaca agak windy tetapi cerah dan oke, makanya aku ngajak suami aku untuk yuk kita jalan-jalan dan agak jauh dari tempat biasanya. So, bakalan seru atau enggak, yang pasti jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Tontonin terus YouTube channel aku di video aku kali ini. Oke, yuk kita jalan-jalan menuju kebun taman kecil yang penuh dengan bunga. Oke guys, stay tune. Oke guys, kita masuk ke dalam kebun ini. Tuh, ini ada wisteria, bunga yang memang aku pengen banget aku tanam di kebun belakang rumah atau di depan rumah. Tuh, cantik banget ya. Ya ampun, cantik banget. Lihat deh warnanya, karena ini adalah lagi musim semi, musim springtime, jadi semua bunga-bunga itu bermekaran guys. Look at this, so beautiful. Wah, banyak banget dong wisteria ini, dan aku pengen foto di spot ini. Oke, okay. Nah guys, ini adalah salah satu bunga favorit aku, dan aku selalu bilang sama suami aku, tolong dong tanemin bunga yang kayak gini, soalnya memang warnanya cantik banget. Dan seperti yang kalian lihat tuh, siapa sih yang gak suka warna ungu, ya kan? Dan ini cukup banyak banget guys, tuh lihat, sampai panjang ke sana. Seru banget ya. Dan kita bakal lihat bunga-bunga lainnya di taman ini. Katanya tamannya cukup gede banget. Nah, ini masih ada bunga sakuranya tuh. Wow, cherry blossom. Tapi udah mulai mengurang karena memang musimnya itu udah dari bulan Agustus September sih sebetulnya ya. Tuh, wisteria lagi. Yeay. Meskipun gak banyak. Seru banget gak sih? Seru kan? Ya Allah. Aku tuh kalau di tengah-tengah kebun cantik penuh bunga ini tuh berasa happy aja gitu bawaannya. Vibe-nya itu pengennya senyum mulu, ya kan? Bagus banget bunga-bunganya tuh, lihat. Bunga apa sih ini? Aku gak tahu namanya, tapi ini warnanya putih, ada pink di belakang aku. Bagus banget ya, ya Allah, keren banget tuh. Tuh, itu suami aku lagi foto-foto juga. Ternyata dia juga suka fotoin bunga, ya kan? Banyak banget orang-orang pada foto. Oke, yang pasti nanti kita apa ya, balik lagi update terus sama kalian, oke? Betul. Nah guys, aku makin dekat dengan salah satu bunga. Aku nggak tahu nama bunganya apa, yang pasti lihat dong. Ya ampun, cantik banget ya. Kayak bunga sakura, tapi kayaknya bukan bunga sakura deh. Tuh. Wah, jangan jealous. Lihat dong. Bikin muka kalian semeringah kalau ngelihat bunga secantik ini. Ini baru warna putih. Ternyata di sampingnya itu ada warna yang lain. Wow. Tuh, keren ya. Oh my god. Wow. Tuh lihat guys. Kasih lihat ya. Tuh, supaya kalian bisa melihat lebih dekat. That's amazing. Sayangnya biasanya sih suka ada
ditulis nama apa gitu ya, tapi ternyata tidak ada tulisan namanya. Kalau ada tulisan namanya kita bisa belajar, oh ini tuh bunga ini. Kayaknya sih ini cherry blossom, tapi aku ragu. Ini apakah bunga sakura? Keren banget ya. Perpaduan warnanya itu yang bikin aku suka banget tuh, lihat deh. Ini warna pinknya jelas banget. Siapa sih yang gak suka? Tuh lihat deh. Keren ya? Keren banget dong tuh. Tuh. Kita pindah. Wah. Ini lebih bagus juga tuh guys. Keren banget ya. I don't know what's the name this flower. It's cherry blossom. Oh. Sih, suamiku juga bilang kayaknya ini cherry blossom juga. Mungkin cherry blossomnya ada beberapa tipe gitu ya. Tapi it's like a double or a triple. Yeah, it's like a double triple cherry blossom indeed. Yeah. That's beautiful. I love it. Don't worry, no. Dan juga di belakang aku ini ada bebek dong. Tuh lihat ya guys. Namanya juga taman ya, ada juga binatang-binatangnya. Dan menarik sekali. Tuh, kiri kanan dong. Sampai bingung aku harus videoin yang mana dulu. Tuh. Bagus banget ya. Nggak tahu deh pengen yang mana bunganya. Pokoknya aku pengen banget salah satu bunga ini tuh ada di taman belakang aku atau di taman depan aku. Pengen banget. Tuh, aku videoin dulu. Udah gitu abis ini aku mau foto-foto. Seperti biasa, namanya juga cewek ya. Nggak cewek, nggak cowok juga sih. Suka foto. But I want my face on the frame. Actually, look at this, what a gorgeous color. Lihat deh, bagus banget deh, ya ampun. Oh, I'm so blessed. Blessed Sunday, ini namanya Blessed Sunday guys. Yeah, oke. Wah, lihat deh. Ternyata di belakang ini tuh ada sungai atau creek gitu. Nah, kalau bunga ini kita punya nih guys. Tuh. Bagus banget. Ya ampun. Tuh lihat. Keren banget ya. Tuh. It's beautiful. Tuh. Nah, ini bukan bebek guys. Dan binatang ini selalu aja ada di taman-taman yang tersebar di negara Australia. Oh, that's beautiful. Look at this. Ya, bunga warna ungunya juga ada lagi tuh. Bagus banget ya, ya ampun. Banyak orang yang duduk-duduk foto-foto. What a beautiful day. Keren banget ya. Oke. Waktunya aku foto-foto juga. I'll be right back guys. Stay tune ya. Nah guys, ya ternyata ini cherry blossom. Tuh. Sempat ragu ini cherry blossom atau enggak, tapi aku yakin ini cherry blossom. Cuman berbagai macam type of cherry blossom. Tuh. Keren banget ya. Wow, banyak sekali orang-orang di sini pada foto-foto seperti kalian lihat. Woohoo. That's amazing. Oke. Okay. Kayaknya mereka banyak banget orang-orang yang foto dari satu pohon ke pohon lain gitu. Suami aku mana ya? Kayaknya dia udah jalan ke arah mana, aku nggak tahu. Menghilang begitu aja. Oke. Okay.
Thank you.